Dalam kunjungan kerja ke Universitas Pajajaran Bandung Jawa Barat untuk mensosialisasikan Prolegnas Prioritas 2020 dan Prolegnas 2020 hingga 2024 Badan Legislasi Balik DPR RI ajak civitas akademika dan mahasiswa beri masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang Badan Legislasi Balik DPR. Menekankan kualitas hasil undang-undang jauh lebih diutamakan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas. Supratman menegaskan, kehadiran kampus dengan draft akademik yang mereka ajukan sangat membantu DPR. Ada beberapa draft dan uh, naskah akademik yang sudah dilahirkan oleh kampus, tapi tidak terjembatani dalam proses politik. Nah, inilah pentingnya kita lakukan itu. Nah, pikiran yang komprehensif terhadap sebuah rancangan undang-undang kita butuhkan, dan kampus memiliki sumber daya itu. Ketua Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Indira Perwira, menjelaskan tidak bisa menilai kualitas DPR RI sama dengan pemerintah. Menurut Irwan, bukan jumlah undang-undang yang dihasilkan dijadikan bahan penilaian, tetapi lebih kepada kualitas dari undang-undang tersebut. Sebetulnya, dewan itu bukan pada jumlah, tapi pada kualitas undang-undang. Jadi, sebetulnya dasarnya pada analisis kebutuhan undang-undang. Jadi kalau memang ada 50 kan cuma target saja. Tapi upayakanlah berapapun dihasilkan itu undang-undang dengan sebuah kualitas yang tinggi. Gitu loh. Karena kalau terlalu banyak undang-undang juga, kalau terburu-buru bisa menjadi tabrakan satu sama lain. Saya kira lebih pada kehati-hatian, kecermatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Nadia Kanaya, TVR Parlemen melaporkan.